Jemputin Muhammad Datu Kamarul Baharin bin Abbas. Itu yang betul soalan saya nomor 2. Ya, sila ya, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang Pertua, terima kasih kepada Teluk Kemang. Pertubuhan Forum Ekonomi Islam Sedunia atau dengan izin World Islamic Economic Forum WIEF adalah merupakan inisiatif Malaysia yang bermatlamat untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Islam dari seluruh pelosok dunia melalui peningkatan peluang perniagaan dan perdagangan. Ia juga bermatlamat untuk meningkatkan profil masyarakat Islam sebagai destinasi pelaburan dan perniagaan di persada dunia. Di samping itu, ia bertujuan untuk menggalakkan dialog dan mewujudkan kerjasama di kalangan ahli-ahli perniagaan orang Islam dan bukan Islam ke arah kemakmuran dan kesejahteraan sejagat. Datuk Yang Pertua, Forum WIEF yang ke-11 telah diadakan di Kuala Lumpur pada 3 hingga 5 November 2015 yang lalu. Forum ini turut berjaya menganjurkan 14 program sampingan serta mengatur 9 mesyuarat dua hala yang melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Menteri Kabinet sepanjang tempoh 3 hari ianya berlangsung. Secara keseluruhan, seramai 4,113 peserta dari 102 negara merangkumi tokoh-tokoh korporat, pegawai kerajaan, ahli akademik, wakil media serta ahli-ahli perniagaan orang Islam dan bukan Islam terlibat dan hadir untuk Forum WIEF yang ke-11. Dengan jumlah kehadiran peserta yang semakin meningkat berbanding kali ke-9 dan ke-10 yang telah dianjurkan di London dan Dubai, ia menunjukkan bahawa Forum WIEF semakin mendapat sambutan dan menjadi salah satu platform terbaik dalam usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi di kalangan negara Islam dan bukan Islam. Datuk Yang Pertua, penganjuran Forum WIEF telah memberi pelbagai faedah kepada Malaysia. Faedah-faedah yang diperolehi adalah seperti berikut: membuktikan komitmen Malaysia dalam menjayakan agenda ekonomi OIC, terutamanya bagi menggiatkan aliran pelaburan dan perdagangan, mengukuhkan kepimpinan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa di mana isu-isu ekonomi terkini telah dibincangkan, mempromosikan Malaysia sebagai sebuah negara yang menyediakan peluang perdagangan serta sebagai destinasi terkemuka bagi pelaburan asing melalui liputan meluas oleh media tempatan dan antarabangsa, menggiatkan aktiviti ekonomi negara melalui usaha sama yang boleh dipelopori oleh syarikat-syarikat Malaysia, mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub kewangan Islam antarabangsa melalui pemaparan pencapaian-pencapaian Malaysia dalam bidang ini, menyediakan landasan bagi Malaysia untuk memaparkan visi negara sebagai sebuah negara yang berdaya saing, mempunyai asas ekonomi yang kukuh dan memberi peluang kepada Perdana Menteri untuk berbincang dengan rakan-rakan sejawatan beliau bagi bertukar-tukar pendapat dan pandangan mengenai isu-isu hubungan dua hala dan perkembangan semasa. WIEF mempunyai fungsi dan matlamat sebagai forum pemikir ekonomi Islam. Seterusnya, bagi meningkatkan lagi jumlah perdagangan dan pelaburan, negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang terdiri daripada 57 buah negara termasuk Malaysia telah bersetuju untuk mewujudkan sistem perdagangan berkeutamaan dengan izin Trade Preferential System TPS OIC. Melalui TPS OIC, negara-negara anggota OIC yang terlibat akan menawarkan penurunan duti import bagi keluaran terpilih. Malaysia telah menandatangani perjanjian rangka kerja TPS OIC pada 30 Jun 2004. Malaysia juga terlibat secara aktif di dalam pelaksanaan sistem perdagangan berkeutamaan TPS OIC ini. Walau bagaimanapun, buat masa ini sistem perdagangan berkeutamaan TPS OIC ini masih lagi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana negara-negara anggota sedang mengemaskini senarai produk untuk pengurangan tarif di bawah skim keutamaan tarif. Inisiatif ini jika dilaksanakan kelak dijangka boleh memberi manfaat dalam sektor perdagangan kepada negara-negara anggota yang terlibat. Terima kasih. Yang Amat Teluk Kemang. Terima kasih, Yang Dipertua. Dengan jangkaan aset kewangan Islam global yang dalam masa 5 tahun akan datang mencecah, kemungkinan mencecah ringgit Malaysia 15 trilion. Apakah langkah-langkah negara yang diambil dengan segera untuk mengambil kesempatan dan manfaat dalam perkembangan ekonomi Islam? Dan cara mana ya sebagai objektif WIEF yang utama, iaitu menggalakkan keuntungan yang akan disalurkan kepada mereka-mereka yang terbiar atau tersisih atau dengan izinnya the neglected people. Terima kasih. Terima kasih Teluk Kemang.
Apabila kita bercerita tentang aset kewangan Islam global yang disebut itu dan langkah-langkah negara yang berkaitan dengannya, kita adalah negara yang aktif dalam OIC. Daripada 57 buah negara OIC, kita adalah antara yang teraktif. Dan bagi kita menggalakkan lebih lagi perdagangan, sebagai contoh, kita telah menandatangani FTA, Perjanjian Perdagangan Bebas, dengan 4 negara OIC. Contoh Malaysia-Pakistan 2007, Malaysia-Turki baru lagi pada bulan 8 2015. Dan kita juga telah ada menandatangani AFTA sebelum ini lagi tahun 1992 dengan Indonesia dan juga Brunei, ASEAN Three Free Trade Areas yang melibatkan perjanjian perdagangan sebagai langkah-langkah usaha kita untuk menambahkan perdagangan dengan OIC. Seterusnya ialah mengenai mereka yang terbiar dan tersisih. WIEF ada yayasan, iaitu yayasan WIEF yang diterajui oleh Tun Musa Hitam, dan yayasan ini mempunyai pelbagai aktiviti-aktiviti CSR-nya untuk membantu mereka yang terbiar dan tersisih, terutama negara yang masih lagi sedang membangun dalam 57 negara OIC yang berkaitan. Terima kasih. Yang Muhammad Jassin. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih Menteri. Forum Ekonomi Islam ini telah berkembang sebagai satu platform untuk memupuk perkongsian di kalangan negara-negara Islam yang lebih kukuh lagi, terutamanya dalam bidang perdagangan, investment dan juga perniagaan Islam. Jadi setakat manakah kejayaan Malaysia pada ketika ini dalam memastikan supaya kita boleh menjadikan negara kita sebagai satu pusat kewangan Islam antarabangsa yang bersepadu, dan dapat dalam masa yang sama kita dapat mempromosikan produk-produk halal di mana saiz pasarannya begitu besar sekali, iaitu pada tahun 2014 sebanyak 1.37 trilion USD. Jadi seharusnya lah kedua-dua perkara ini dapat kita rebut semasa kita menjadi tuan rumah dan ibu beribu pejabat di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Jasin. Memang WIEF ini sekretariatnya di Malaysia, ya. Dan kita membawa WIEF ini ke pelbagai destinasi di dunia, sebagaimana yang pertama Kuala Lumpur, kedua Islamabad, ketiga Kuala Lumpur, keempat di Kuwait, kelima Jakarta, ke-6 Kuala Lumpur, ke-7 ke Kazakhstan, ke-8 Johor Bahru, ke-9 London, ke-10 Dubai, ke-11 baru ini di Kuala Lumpur, dan ke-12 kemungkinan pada minggu ketiga, minggu keempat bulan Mei 2016 akan berada di Jakarta. Sebagaimana yang disebut oleh Jasin tadi, platform kita sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa dan juga pusat kepada produk-produk halal, itu adalah antara perkara yang kita utamakan, dan kita berusaha untuk membina ketahanan untuk pembangunan saksama. Itu sebab tema dengan izin pada 2015, Building Resilience for Equitable Growth, untuk mewujudkan satu kerjasama inovatif di kalangan negara-negara yang hadir. Dan sebagai contoh, perjanjian MOU di Dubai melibatkan 2.7 bilion ringgit, di London 2.3 bilion ringgit. Dan untuk di Kuala Lumpur, kita ada selain daripada yang disebut pusat kewangan produk halal, kita juga mempromosikan SME, perusahaan kecil dan sederhana, supaya ada pertumbuhan di kalangan negara-negara yang menyertai WIEF. Dan 102 negara itu yang hadir, pemimpin-pemimpin utama pelbagai negara yang hadir, ya, sebagai contoh daripada Presiden Republik Ghana, kemudian Perdana Menteri Morocco, Timbalan Perdana Menteri Azerbaijan, Presiden Islamic Development Bank, dan ada lagi ramai senarai pemimpin-pemimpin utama daripada negara yang menyertai WIEF, dan tentunya kita akan terus mengutamakan sebagai pusat kewangan Islam dan produk-produk halal. Terima kasih.